Oke, di cerita sebelumnya tentang truk ugal-ugalan yang menyebabkan kecelakaan beruntun. Dua truk dan satu pemotor terlibat dalam kecelakaan ini. Oke, lanjut. Cerita kali ini tentang balapan drag mobil di jalan umum antara mobil Fortuner Rian Arifin versus mobil pickup Samsul. Pasca kecelakaan, belum ada satu orang pun yang mengevakuasi. Melihat itu, supir truk Giga ini putar balik untuk menghampiri polantas yang terlihat sedang patroli. Supir truk ini langsung melaporkan tempat kejadian. Polisi langsung bergegas ke lokasi kecelakaan. Sampai di lokasi, ambulan juga dalam perjalanan menuju ke lokasi. Karena ada korban jiwa, mobil ambulan nekat menerobos agar korban secepatnya dievakuasi. Proses evakuasi korban dibantu polisi. Korban langsung dimasukkan ke mobil ambulan dan secepatnya dilarikan ke rumah sakit. Truk derek didatangkan. Evakuasi kedua truk. Oke, semua sudah selesai. Masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Lanjut cerita Rian Arifin menghampiri supir truk untuk mengajak balapan drag. Rian Arifin mengajak supir truk ini untuk balapan mobil drag. Tawaran diterima, akan tetapi supir truk ini menghubungi temannya Samsul. Samsul dalam perjalanan. Sampai di lokasi, tanpa berlama-lama, langsung saja menentukan titik start. Persiapan start. 3, 2, 1. Balapan ini dimenangkan Fortuner Rian Arifin.